salam hormat dan salam perpaduan Malaysia. Bertemu lagi di channel ini. Terima kasih karena memilih channel ini. Jangan lupa like and share dan tekan subscribe serta tombol lonceng untuk mendapatkan info terkini hanya di Sian Channel. Sumber berita dipetik dalam Kompak yang bertajuk Ibu Syukur Swip Terbuka Hati Nak Kawin Lagi. Dedah Wati Ada Persamaan Dengan Arwah Siti Sarah. Ibu kepada pelaku swip Salamia Jalani bersyukur karena akhirnya anak lelakinya itu terbuka hati untuk mendirikan rumah tangga. Sekali lagi selepas pemergian istrinya Siti Sarah pada 2 tahun lalu. Kata Salamia kepada Gempak, bukan mudah untuk swip menerima wanita lain dalam hidupnya selepas bergelar bapa tunggal kepada 4 orang anak. Alhamdulillah bersyukur sangat sebab swip dah terbuka hati terima orang lain dalam hidupnya, sekaligus menggantikan ibu untuk anak-anaknya. Sebelum ini tak dinafikan dia tidak yakin untuk berumah tangga lagi, karena dia bukan sahaja memikirkan tentang dirinya sahaja, malah anak-anaknya juga. Saya nasihatkan kalau dapat pasangan yang baik, apa salahnya? Ternyata Wati seorang wanita yang baik serta bersabar dengan anak-anak, katanya. Tambah ibu swip lagi, Wati seorang wanita yang mempunyai banyak persamaan dengan arwah Siti Sarah. Ciri-ciri Wati ini sebenarnya banyak persamaan dengan arwah Siti Sarah. Ialah saya pun bukan orang yang baik. Kalau saya tak suka, saya terus marah. Tapi dia macam arwah. Kalau kita marah, dia masih lagi datang kepada kita dan meminta maaf. Sikap lucu lain yang sama dengan arwah adalah Wati ini pelupa. Kalau tengok telepon tuh, dia akan fokus sampai tak peduli orang panggil. Tapi saya selalu ingatkan dia tak boleh begitu. Lagi satu apa yang sama adalah dia seorang yang suka melayan saya setiap kali datang ke rumahnya. Seperti arwah juga, kalau saya teringin hendak makan apa-apa, dialah orang yang sibuk akan dapatkan atau masakan untuk saya. Saya harap hubungan mereka ini berkekalan dan mereka hidup bahagia kongsinya lagi. Majlis pernikahan Swip dan Wati bakal diadakan di Sa'alam, dan Gempak merupakan media resmi yang membuat liputan berkenaan pada malam ini. Majlis itu juga bakal disiarkan dalam seri mini terbaru yang akan merekamkan detik manis dan perjalanan cinta pasangan itu berjudul Wati Maletrus Swip dan Wati. Sekian info hari ini dari Gempak.